Nanti orang ahli-ahli surga bisa melihat ahli neraka. Ahli neraka pun melihat ahli surga. Kenapa? Karena ketika di dunia, sama-sama di dunia. Ada orang yang masuk ke masjid, ada orang yang masuk ke kafe, ada orang yang masuk ke klub-klub malam. Dibebaskan di dunia ini. Orang yang beriman, sabar, pinginnya mah ke sana, pinginnya mah ikut-ikutan seperti mereka, tapi sabar melangkahnya ke masjid, melangkahnya ke majlis ilmu, saling di dunia itu, nanti di akhirat pun akan saling melihat. Ahli surga akan melihat bagaimana pahitnya jadi ahli neraka. Ahli neraka pun akan melihat bagaimana indahnya, bahagianya ahli surga. Maka bersabarlah di dunia ini. Enggak nunggu 1000 tahun sabarnya. Kira-kira umur kita berapa hari lagi ini? Ketemu janji Allah ini. Kapan mulai pembalasan Allah? Ruh sudah ditenggorokan. Ini pembalasan Allah. Malaikat yang mencabut nyawa, di mana orang yang bersangkutan ahli zolim, ahli maksiat, fi ghamaratil maut, dalam tekanan kematian. Kemudian malaikat mencabut paksa, tapi ruhnya enggak siap keluar. Lalu malaikat mengatakan, ukhruju angpusakum, hei keluar ruh. Al yauma tujzaun, pada hari ini kalian mulai dibalas. Jadi balasan Allah itu mulai ruh lewat tenggorokan, maka akan mulai Allah balas amal manusia. Balasan jaza'u wipako, balasan yang sesungguhnya. Jaza'al aupa, balasan yang terpenuhi.